timnas Indonesia di bawah pelatih Sintayong sedang serius mempersiapkan untuk Piala Asia. Sektor pertahanan yang paling diperhatikan dengan menambah amunisi pemain naturalisasi. Karena area ini merupakan bagian vital untuk membangun serangan dari bawah dan memberikan rasa tenang kepada lini yang lain. Saat ini, PSSI sedang memproses naturalisasi pemain Venezia yang bernama Jaid Jazz. Pemain dengan perawakan tinggi menjulang ini diharapkan bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Jaid Jazz memiliki banyak pengalaman berkompetisi di Eropa. PSSI menginginkan pemain naturalisasi dengan grade A. Jaid Jazz bisa build up untuk memulai serangan dan kuat dalam memegang bola juga piawai duel udara. Pemain yang baru berusia 23 tahun ini bisa bermain di banyak posisi. Hal ini memudahkan Sintayong untuk menerapkan taktiknya. Inilah perjalanan karir calon pemain naturalisasi yang bernama Jaid Jazz. Jaid Jazz lahir pada tanggal 2 Juni tahun 2000 di Mierlo, Belanda. Pemain yang memiliki tinggi 190 cm ini berposisi sebagai bek tengah, bisa juga berposisi di bek kiri, bek kanan, gelandang bertahan maupun gelandang serang. Jaid Jazz menggunakan kaki kanan yang dominan. Dia memiliki darah Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari Pulau Jawa. Karirnya dimulai pada tahun 2007. Jaid Jazz yang masih berusia 7 tahun masuk ke akademi di kota kelahirannya. 2 tahun menimba ilmu di sana. Jaid Jazz dilirik oleh talent scouting tim besar di Belanda. Di tahun 2009, Jaid Jazz meneruskan pendidikan sepak bolanya dengan bergabung PSV Eindhoven. Selama 5 tahun menimba ilmu di sana, Jaid Jazz banyak mengalami kemajuan yang positif. Kemudian pada bulan Juli 2014, Jaid Jazz memutuskan pindah ke Akademi Pitri Venlo. Hanya butuh waktu 1 tahun, Jaid Jazz dipanggil untuk membela Pitri Venlo U17. Selanjutnya di bulan Juli 2016, Jaid Jazz pindah dengan membela FC Eindhoven U17. Bakatnya semakin terasa dan menjadi prospek cerah. Kemudian di bulan Juli 2017, Jaid Jazz naik kelas dengan membela FC Eindhoven U19. Di sini dia bermain 9 pertandingan. Berkat penampilannya yang apik, akhirnya dia dipromosikan ke tim senior. Pada akhirnya di bulan Agustus 2018, Jaid Jazz dipromosikan ke tim senior FC Eindhoven yang bermain di Keuken Kampioen Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Jaid Jazz debut pada tanggal 17 Agustus 2018 ketika menghadapi VSV Eindhoven U21 dengan bermain full 90 menit. Dia bermain dengan posisi sebagai gelandang bertahan. Disinilah dia bermain di beberapa posisi sesuai kebutuhan timnya. Selama membela FC Eindhoven, Jaid Jazz bermain sebanyak 57 pertandingan dengan 1 assist.
Eindhoven. 2-1 en Goed, Fries weer. Selanjutnya di bulan Juli 2020, Jair Jazz pindah dengan membela Go Ahead Eagles yang bermain di Keukenkampioen Divisie atau kasta kedua Liga Belanda. Go Ahead Eagles tertarik dengannya karena sangat baik bermain di berbagai posisi. Melihat permainannya, Jair Jazz tidak waktu lama untuk menjadi pemain inti di sini. Dia menjadi pemain penting untuk mengawal pertahanan. Jair Jazz membantu Go Ahead Eagles promosi ke Eredivisie atau kasta tertinggi Liga Belanda di musim pertamanya. Akan tetapi, Jair Jazz tidak memperpanjang kontraknya dan menerima tawaran dari klub Italia. Bersama Go Ahead Eagles, Jair Jazz sudah memainkan 93 pertandingan dengan 3 gol dan 5 assist. Ja, dan is gewoon zuur dat zij dan nog 2 keer scoren en als je dan nu niet. Pada akhirnya di bulan Juli 2023, Jair Jazz keluar dari Belanda dengan bergabung Venezia yang bermain di Serie B atau kasta kedua Liga Italia. Dia didatangkan secara bebas transfer. Jair Jazz sendiri memiliki nilai pasar sebesar 13,04 miliar rupiah pada saat kepindahannya. Debutnya terjadi pada tanggal 20 Agustus 2023. Ketika kemenangan 3-0 menghadapi Como yang diketahui pemiliknya berasal dari Indonesia, yaitu PT Jarum. Jair Jazz bermain full 90 menit. Dia bermain dengan solid dan kokoh di lini pertahanan. Jair Jazz tidak tergantikan di lini pertahanan di laga selanjutnya. Kemudian, Jair Jazz mendapatkan perhatian dari PSSI. Kemudian pada tanggal 6 September 2023, Jair Jazz datang ke Indonesia dan bertemu dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Ketua PSSI ini mengatakan bahwa kedatangan Jair Jazz merupakan salah satu programnya yang menginginkan pemain naturalisasi dengan grade A. Menurutnya, Jair Jazz bukanlah pemain sembarangan. Erick Thohir optimis dengan kehadirannya mampu membawa angin segar untuk timnas Indonesia. Erick Thohir sendiri sudah mengenal dengan baik Liga Italia karena pernah menjadi presiden Inter Milan dan memiliki saham di berbagai klub sepak bola.
sampai saat ini. Jair Jazz ketika berseragam Venezia sudah memainkan 10 pertandingan dengan posisi bek tengah. Semoga Jair Jazz bisa secepatnya berseragam timnas Indonesia dan membawa terbang tinggi di Piala Asia. Inilah kehebatan bek koko calon pemain naturalisasi yang bernama Jair Jazz.